dipakai oleh para gereja, orang-orang yang keimamannya itu tinggi sekali, saudara, hamba Tuhan atau pendeta itu mempunyai hak yang tertinggi untuk memimpin gereja. Karena dialah yang tahu hati Tuhan, dialah yang tahu pergumulan itu semua, dan tua-tua semua itu di bawah semua. Nah, ini adalah pola yang ada di dalam perjanjian lama, termasuk sebenarnya dalam perjanjian baru. Pola itu tetap ada, para rasul tetap memimpin, dan tidak penatua yang memimpin di dalam rohani itu. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Tetapi harus disiarkan dengan di bawah. Jadi visi yang dari Tuhan itu dia siarkan kepada bawah dan semuanya. Jadi artinya bahwa setiap orang sampai kepada jemaat pun ia adalah berfungsi sebagai imamat rajani. Nah, inilah yang dipandang oleh Musa pada waktu dia mengatakan bahwa alangkah indahnya jika engkau tidak aku pimpin lagi, tapi langsung dipimpin oleh imam di atas segala imam. Dan engkau akan menjadi imamat rajani yang memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi Musa dari awalnya dia tahu dia akan memimpin di sana, dia akan bertemu dengan Tuhan. Dia yang dipimpin, dia sendiri pribadi turun-turun seperti itu. Tetapi nanti ada pemimpin yang melebihi daripada dia. Dengarkanlah dia. Yang dianggap orang Islam adalah Nabi Muhammad. Tapi itu adalah Kristus, bukan Nabi Muhammad. Dalam Ulangan 18 itu ya. Nah, dari sana kemudian, saudara, seluruh daripada kepemimpinan yang ada, dari awal atas sampai ke bawah, saudara, semua kehendak Tuhan itu dijelaskan dan tidak ada yang tertutup sama sekali. Jadi kebenaran firman Tuhan itu menguji dan yang mengoreksi serta mendisiplin baik Musa sampai kepada jemaat. Jadi bukan Musa yang memegang semua pimpinan, bukan. Tapi kebenaran firman Tuhan itulah, termasuk Musa pun akan dihakimi, diadil oleh kebenaran itu. Jadi imamat rajani adalah organisasi gereja yang harusnya dibangun di dalam kesempurnaan firman Tuhan. Bukan kesempurnaan aturan organisasi. Dan itu ada di zamannya nabi-nabi ini, walaupun banyak kelemahan, ya, banyak kelemahan. Oke, saudara, jadi Elisa berkata kepada Elia bahwa dia tidak mau tinggalkan Elia. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau dia sampai tinggalkan satu kali saja, apa akibatnya? Akibatnya fatal. Dia tidak akan bisa meneruskan kepemimpinan Elia. Karena syarat dalam kepemimpinan adalah dia akan ikut taat dan dia tahu betul bahwa nyawanya, hidupnya itu ditentukan oleh Elia. Itu namanya hamba. Maka kalau kita pelajari baik-baik, saudara, saya pelajari baik-baik gereja-gereja yang dipakai Tuhan luar biasa dan kemudian bisa berkaitan itu. Dan saya melihat ada jiwa yang sama. Jadi kalau semuanya saya berasal dari senior saya, terus kemudian ke saya, terus saya jadi senior, ini ada junior, saya didik gitu ya, istilah senior. Nah, saudara perhatikan, waktu orang yang saya lihat ini yang di atas mendidik saya, maka saya memberikan hati dan hidup saya mendengarkan dan taat pada orang itu. Kenapa? Karena dia membawa kebenaran firman Tuhan. Bukan karena orangnya, tapi karena kebenaran firman Tuhannya yang dihidupi, yang terus dihayati dan ditaati dalam hidupnya. Nah, dia mempersembahkan hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini yang boleh melanjutkan kepemimpinan dan pelayanan di bawahnya. Nah, saudara, dengan cara yang lain, saudara, tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak pakai cara ini. Nah, sedangkan di gereja-gereja, di pelayanan yang ada, saudara, kita memakai sistem pelayanan, sistem organisasi, tetapi kita melupakan sistem yang ada ini. Saudara, saya melihat bahwa gereja-gereja yang dipakai Tuhan luar biasa itu selalu ada jiwa seperti ini. Jiwa yang ditanam oleh Tuhan, spiritual relationship yang tidak bisa hilang. Ya, bukan memanfaatkan orang, bukan kemudian melihat hal-hal kepentingan, bukan, saudara. Tapi betul-betul orang itu memberikan hidupnya kepada kebenaran yang didengarkan dia, ya. Nah, itu selalu seperti itu. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kita lihat, ya.
Coba kita perhatikan baik-baik bagaimanakah sikap daripada Elisa ini ya. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, sungai Yordan. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi dua orang menyeberang tanah kering. Jadi sungai Yeriko itu dibelah Tuhan berapa kali? Zamannya Yosua, ya kan? Terus Elia, betul kan? Elia bersama dengan Elisa. Nah, kemudian Elia naik ke surga. Setelah belah itu naik surga dia. Dia belah langit. Setelah belah sungai, Musa belah laut, Elia belah langit. Dia naik ke surga. Dan Elisa kemudian turun, berjalan lagi, terus kemudian kan sungai itu tertutup lagi. Maka dia harus balik ke rombongan yang di sana. Dia harus mempunyai kuasa untuk membuka sungai Yordan ini. Jadi 3 kali sungai Yordan dibelah Tuhan. Dengan arti yang sama. Dengan tujuan yang sama. Dengan seluruh hati yang sama. Apa tujuannya? Kenapa itu dibelah? Saudara, satu. Going to the promised land. Menuju tanah perjanjian. Tanah yang tidak ada segala dosa, sakit, penyakit, kutukan. Dan tanah tanpa dosa, tanpa kejahatan, tanpa air mata, tanpa kesedihan, tanpa perkabungan. Kenapa Yordan harus dibelah? Hasrat itu adalah satu karunia luar biasa. Kalau laut dibelah oleh Tuhan, saudara, itu menunjukkan lambang dalam perjanjian baru, diungkapkan rahasianya oleh Rasul Paulus, bahwa itu adalah baptisan yang dilambangkan di dalam kematian Kristus dan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengalami baptisan, sama dengan darah yang diberikan di pintu-pintu darah anak domba itu. Yang tidak memiliki darah semua binasa, yang ada darahnya semua diselamatkan. Karena itu semua ada 2 jalan, jalan sempit dan jalan lebar. Nah, saudara, kita belajar di sini apa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia, kemudian Elisa meminta double porsi kuasa itu. Kenapa, saudara? Karena yang dihadapi dia jauh lebih besar masalahnya daripada yang dihadapi oleh Elia. Kejahatan sudah memuncak semua, saudara. Jadi waktu Elia orang masih menyembah nabi-nabi, masih begitu kan? Tapi waktu Elisa itu bangsa Israel sudah bobroknya luar biasa, saudara. Dosa-dosa yang tidak masuk akal itu mereka lakukan semua. Kanibalisme, dosa-dosa yang gak masuk akal itu sudah ada di depan dan dilakukan oleh bangsa Israel. Dan raja-raja semua brengsek semua, bobrok semua, saudara. Ya, dan itulah zaman daripada Elisa. Nah, di situ Tuhan memberikan satu visi kepada Elisa, ya. Perhatikan ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Bukan gak bisa, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi Elia kalau sampai tidak melihat itu, dia memimpin seperti Elisa, memimpin seperti Elia. Tapi kalau kamu bisa melihat saya diangkat oleh Tuhan, maka kamu akan menghadapi semua dengan kuasa yang keberhasilan luar biasa. Nah, ini penentuannya di sini, ya. Sebelah sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba enggak tahu kapan ngomong-ngomong gitu kan, datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia manusia yang tidak mati. Tidak mengalami kematian fisik. Dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, Elia melambangkan Kristus. Yang memenangkan kematian.
dan dia mati dan dia bangkit dan dia bisa mengalahkan kematian itu. Elia diangkat dan kemudian naik ke surga dalam angin badai. Nah, terus di sini banyak tafsiran melihat seperti ini, Saudara. Perhatikan ya. Elia dijemput dengan kuda berapi, kereta berapi, disebut kereta dulu. Kan orang pasti kereta dulu kan, rrrr, gitu kan, bukan lihat kudanya gitu. Kereta kan, terus ada lihat kudanya gitu. Kuda, kereta. Nah, Saudara, banyak orang berpikir kalau begitu di surga itu ada pangkalan parkiran kuda. Terus di surga itu ada pangkalan parkiran kereta-kereta perang. Nah, Saudara, kalau Saudara menafsirkan ini sebagai satu literalisasi, maka Saudara bisa menafsirkan itu di surga sama ada seperti itu. Ini bukan literalisasi, Saudara. Ini adalah satu pandangan, satu penampakan. Dan kemudian kereta itu hilang, enggak ada lagi. Loh, kok tahu, Pak? Iya, perhatikan kalimat ini. Elia ke surga dalam angin badai. Bukan lagi memakai kereta kuda. Kereta yang berapi tadi. Tapi dia diangkat oleh apa? Angin badai. Nah, Saudara perhatikan ini ya. Nah, di dalam cerita atau tafsiran orang-orang Yahudi, apa artinya ini? Ya, dalam tafsiran Mishnah atau Talmud atau apa gitu ya. Dan juga tafsiran-tafsiran. Surah ini artinya begini, Saudara. Jadi kereta menunjukkan kekuatan militer. Kuda-kuda menunjukkan pada kekuatan yang berkaitan dengan pasukan-pasukan dan kekuatan secara kalau kita lihat persiapan-persiapan dalam perang semuanya gitu ya. Jadi waktu Elia dibawa oleh kereta berapi dan kuda berapi itu karena meminta double porsi, maka double porsinya itu adalah Saudara diberi kekuatan kuasa yang bukan militer biasa, tetapi militer yang berasal dari roh. Nah, ini artinya, Saudara. Jadi Elisa itu nanti akan disertai dengan kuasa tentara-tentara, bukan berasal dari tentara manusia, tapi tentara yang dilihat oleh dia. Kuasa yang dari surga itu. Dan selama hidupnya Elisa disertai itu, Saudara. Saudara baca semua mujizat yang dilakukan oleh Elia dalam peperangan, dalam apapun. Sampai yang luar biasa itu, semua orang itu waktu 4 orang kusta atau lepra itu masuk ke kubu-kubu musuhnya itu, enggak ada orang semuanya. Kenapa? Karena kereta itu tadi yang dilihat kuasa itu menggemparkan seluruh pasukan dan mereka lari terbirit-birit. Jadi bukan tafsiran ini, bukan tafsiran kuda yang sungguh-sungguh, bukan, Saudara. Itu penampakan. Enggak ada kuda berapi, Saudara. Kalau Saudara sepeda motor berapi ada. Yang naik itu Nicolas Cage. Ya, tahu enggak itu film apa? Iya kan? Ghost Rider. Terus bawa rantai gitu kan. Terus Saudara, ini bukan literalisasi, bukan hurufiah yang ada orang lihat, oh berarti begini ditafsirkan semua. Nah, Saudara, apa yang ada di dalam Alkitab, Saudara harus betul-betul belajar kembali kepada firman Tuhan itu menjelaskan apa. Nah, Saudara perhatikan di sini. Kenapa itu diberikan kepada Elisa? Saudara, kenapa diberikan kepada Elisa? Apakah Elia enggak pernah merasakan itu? Oh, pernah. Elisa pernah disertai Tuhan dengan api, dengan luar biasa, tapi khususnya Elisa akan membantu raja-raja mulai daripada Yoram, Yehu dan semua, dan Hazael, masih ingat Saudara yang disuruh ngurapi itu. Saudara, Elia masuk dalam peperangan dan tidak mungkin Elisa ini bisa mengalahkan tentara dengan kekuatan bangsa Israel, kekuatan sendiri. Oh, mereka sudah hancur, bangkrut. Nah, mungkin Saudara. Nah, Tuhan memakai para malaikatnya, kuasa-kuasanya. Dan ini adalah satu pengenapan yang dilakukan di dalam kuasa Yahweh yang Maha Kuasa, ya. Jadi di sini kita melihat Elisa diminta oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan, rely on God only atau in everything.
Jadi segala sesuatu yang Elisa lakukan, Elia lakukan, dan semua para hamba Tuhan, dan termasuk kita semua, saudara, saudara melakukan itu berlandaskan kepada bergantung pada Tuhan semata. Apapun, saudara. Jadi ini bukan hanya untuk Elisa, tapi ini untuk kita semua. Pada waktu kita merasa kita bisa lakukan dengan cara kita, kita merasa kita mempunyai kekuatan seperti yang diajarkan pada saat sekarang ini. Setelah ada seorang nabi besar yang sangat mempengaruhi para pemimpin gereja abad 20 ke 21 ini. Setelah nabi itu ada namanya Kenneth Copeland. Itu mahagurunya Joel Austin, mahagurunya Joseph Prince, dan mahagurunya beberapa yang ada termasuk T.D. Jakes, Paula White. Dan itu orang kaya semua. Pendeta-pendeta kaya, pendeti-pendeti. Karena pendeta laki-laki kan, pendeti itu kan perempuan. Sudah kekayaannya sudah di atas 40 juta US dollar. Itu semua pemimpin sekarang terkaya di antara semua itu siapa? Ya mahagurunya. Kenneth Copeland itu terkaya di dunia, saudara. Hartanya triliunan. Joel Austin kalah dengan dia. Joseph Prince anak yang belajar dari dia masih kalah. Nah, saudara, kalau saudara gak percaya, lihat Google, itu semua komplit pelayanan apapun ada di sana, saudara. Kenneth Copeland Ministry. Dan, saudara, itu kalau bukan orang kaya gak mungkin bisa seperti itu, saudara. Punya satelit, punya, wah, luar biasa. Nah, saudara, kita lihat di sini. Perhatikan. Rely on God only atau in everything. Saudara, mengajar kita bagaimanakah seorang yang diurapi oleh Tuhan seperti Elisa dalam segala hal dia melakukan segala sesuatu berdasarkan pimpinan Tuhan, berdasarkan kuasa yang berasal dari Tuhan, dan betul-betul dia menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan Elia dipelihara oleh burung gagak, oleh janda, sama terjadi dengan Elisa. Bagaimana janda yang berasal dari para nabi yang ada, yang kemudian hutang dan tidak bisa bayar, dan datang pada dia, dan disuruh ngumpulin buyung-buyung semua, minyak semua, dan diminta untuk mengisi, dan semua satu kampung semua diberkati. Dalam waktu cuma satu hari, semua diberkati, dan semua jadi sejahtera. Setelah kadang-kadang kita berpikir, hal seperti ini nggak mungkin terjadi pada zaman-zaman di depan kita. Nah, itu kelemahan kita sebenarnya. Kita bukan ngomong soal fisikal, saudara. Saudara, saya sedang membayangkan Indonesia Timur sedang digarap oleh grupnya Pak Jim Sriadi. Walaupun banyak kelemahan dalam banyak hal. Dan waktu saya di Siloam nganter anak saya Jessica itu, dan saya dari satu sisi agak jengkel, saudara. Kenapa jengkel? Pelayanannya kok kayak gini ya? Tapi dari sisi yang lain saya lihat orang-orang melayani, perawat laki perempuan semua itu dari NTT, dari Ambon, dari mana-mana, saudara. Dan ada ribuan orang di sana dididik oleh dia dan dilepas nanti kemana? Ke daerah timur semua. Dia dididik juru rawat, perawat, guru-guru dan banyak sekali. Dan mereka punya cita-cita 100 ribu perawat, 10 ribu guru. Baik di UPH, Dian, sekolah Dian yang ada. Terus dari satu sisi kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Seperti Elisa dengan bidangnya dia sebagai hamba Tuhan, seperti raja-raja dipakai Tuhan dengan bidangnya, seperti para pedagang dipakai oleh Tuhan dengan masing-masing bidangnya masing-masing, saudara. Semua ini harus dengan satu syarat. Rely on God only. Begitu kamu melihat itu sebagai pemuasan diri, sebagai keuntungan diri, maka saudara, apa yang kamu tabur nanti menjadi satu kecelakaan besar di masa mendatang. Kenapa? Karena di sana tidak ada nilai-nilai Kristus di dalamnya. Yang kita bangun adalah kehancuran yang tidak pernah kita bayangkan, saudara. Tetapi kalau Kristus didirikan di sana dan hati Tuhan ada di sana, maka kita sedang mempersiapkan suatu akhir zaman. Bumi dan langit akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya itu pengenapan akan terjadi. Dan tidak mungkin, saudara, kita berdiam diri. Gereja Tuhan akan dipersiapkan tanpa cacat celah, tanpa
ada yang bisa ditunjuk dalam segala kelemahan orang-orang seperti itu. Sekarang kita melihat sekolah-sekolah yang ada sampai hari ini, sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik tetap menjadi sekolah-sekolah yang dipandang menjadi sekolah yang nomor satu di Indonesia, di Filipina. Kenapa, Saudara? Dan itu bukan hal biasa sebenarnya. Karena penyertaan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh. Saya mendengar teman saya ada di Ciberem, Pak Antoni. Bikin sekolah bagaimana susahnya. Waktu itu Pak Destomo dan Pak Desoleman pernah bantu kasih gerbang, betul ya. Kita ngasih persembahan pintu gerbangnya, enggak tahu berapa juta waktu itu. Sekarang dia membangun gedung, dua gedung kalau nggak salah, tiga tingkat di daerah Ciberem. Nah, Saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan persiapkan dari kecil, kamu bisanya apa? Jangan lihat yang macam-macam. Kamu dipercaya Tuhan sebagai konglomerat, silakan kerjakan konglomeratmu untuk bergantung pada Tuhan dan kerjakan semua rencana Tuhan. Seperti Elia, seperti Elisa dengan masing-masing bidangnya, nabinya, rajanya, dan rakyatnya semua. Asal dengan satu syarat, jangan pernah kamu keluar daripada hati yang menjunjung Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, kamu berjalan. Yang lain ditambahkan Tuhan, Saudara. Ya. Dan yang nilai yang kedua yang ada dari providensi Allah, Saudara, itu adalah keberanian dan persistensi dari doa. Nah, Saudara perhatikan, hidup doa para nabi dan hidup doa dari para raja-raja berbeda jauh, Saudara. Jadi ini grupnya nabi, ini grupnya raja. Nabi itu sedikit yang sesat gitu ya. Tapi raja itu banyak yang sesat, Saudara. Loh, kenapa nabi sedikit yang sesat? Karena cobaan nabi itu enggak terlalu banyak seperti yang di raja-raja. Kekuasaan, kelimpahan, berkat, harta benda semua itu di sini. Wah, nama besar, kesuksesan, itu raja semua di sini. Kalau nabi dari awalnya mau sukses apa? Mau kaya-kaya apa? Nabi sudah masuk sekolah nabi, kamu adalah nabi, kamu harus hidup seperti nabi, ah, sudah ada semua. Tapi kalau raja, wah, Saudara, maka saya di sini peringatkan orang-orang yang bukan dalam kenabian, dalam kerajaan, dagang dan semuanya. Dan di situ banyak jebakan Batman. Saudara harus hati-hati. Dan banyak kamu akan dijebak itu. Begitu kamu merasa dirimu dalam kekuatan yang luar biasa dan harta benda, kekuatan, kekayaan, kedudukan semakin melambung tinggi, kamu harus semakin banyak doa. Ya, karena 87% atau hampir 90% semua raja-raja di Israel brengsek semua. Baik yang Israel, Yehuda ataupun yang di Israel, sama-sama bagus pertama, terakhir bagus. Dan hanya beberapa raja yang bagus, hanya beberapa gelintir. Dan semua itu diingatkan oleh Tuhan. Saudara, tanpa doa dan persistensi daripada dekat dengan Tuhan, terus menerus dan meminta keberanian dari Tuhan, Saudara, kita nggak mungkin bisa melangkah. Kita pasti dalam kegagalan, ya. Dan yang terakhir adalah berjalan dalam ketaatan walau banyak ancaman yang jahat. Ancaman bermacam-macam. Elisa diancam banyak hal. Kalau Saudara perhatikan, baca baik-baik nanti, Saudara, Elisa mengalami begitu banyak tantangan-tantangan dalam hidupnya, tetapi dia tetap berjalan walaupun ancaman yang di depan berat sekali bagaimanapun. Dia tetap berjalan, dia tetap bersandar pada Tuhan, dan pada waktunya dia akan melihat bagaimana Tuhan itu mengubahkan semua. Nah, ancaman yang paling kecil saya beritahu, coba kita lihat ayat 23 sebagai penutup, ya. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Saudara perhatikan, bukan Yeriko, tapi Betel. Anak-anak Betel bukan artinya anak-anak kecil Betel, bukan. Saudara, ini ada anak-anak keturunan yang melawan Elia dan yang melawan hamba-hamba Tuhan. Sampai kepada anak-anak mereka yang kurang ajar, Saudara, kekejaman itu bukan dilakukan oleh orang tua. Kalau enggak percaya, ini di depan mata kita. Berapa banyak sudah dibunuh oleh gerombolan geng motor.
Saudara tahu geng motor itu umurnya berapa anak-anak? 70 tahun? Lari aja nggak bisa. Anak itu masih belasan tahun dan kejamnya luar biasa, saudara. Sampai terakhir Kapolri Tito itu mengatakan tembak di tempat. Sudah nggak bisa diampuni. Karena sudah membahayakan membunuh, polisi pun dilawan mau dibacok sekali. Toh mbak dia mati. Coba bayangkan, saudara. Saudara kalau mengatakan, oh itu masih remaja, tolong diampuni. Siapa bilang, saudara? Ini anaknya yang menghina Elisa juga sama. Bukan dari anak-anak itu, dari keturunan-keturunan-keturunan. Dan dosanya itu sudah luar biasa, saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat 23, Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, hei botak, naiklah, hei botak, naiklah. Botak, 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 gitu kan. Berarti Elia botak. Elisa botak, saudara. Elisa botak, gitu. Elia nggak botak. Nggak ada, gitu ya. Tapi ini jelas botak, gitu. Terus Yunus juga katanya botak, ya kita nggak tahu. Paulus juga botak, ya kita nggak tahu, gitu ya. Tapi kebanyakan gambar-gambar Paulus botak semua, karena pinter orangnya. Jadi kalau orang pinter kasih botak, gitu ya. Nah, saudara, ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan atau Yahweh. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik mereka 42 orang anak. Wah, bayangkan saudara, satu nabi yang menghina itu apa? Anak-anak yang ada. Kalau 42 anak, nggak mungkin nggak ada organisasinya. Kalau cuma dua anak itu anak laki mainan. Tapi 42 itu ada yang mengorganisasi dan yang mendorong mereka untuk apa? Menghina Elisa. 42 orang di daerah seperti itu nggak mungkin kalau nggak diatur. Nah, saudara, maka keluar dua ekor beruang dan membunuh mereka. Dua ekor beruang lawan berapa? 42 orang anak, anak-anak tanggung remaja gitu ya, anak-anak berandalan. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ia ke Samaria, kembali ke Karmel. Masih ingat ya? Harus ke Karmel. Harus kembali ke Karmel, karena di sana tempat para nabi-nabi belajar dan sekolah nabi di Gunung Karmel. Jadi Elia punya STT pertama kali untuk nabi-nabi. Di mana? Di Gunung Karmel. Jadi kalau punya STT namanya STT Gunung Karmel. Ya, STT yang pertama. Di situ tempat nabi-nabi dididik, dan dikatakan di sana ada 50 nabi yang disembunyikan. Ya, masih ingat? Yang disembunyikan, kemudian ada 7.000 orang yang tidak menyembah pada Tuhan, dan terus di sana. Dari sanalah pergilah ia ke Gunung Karmel, dari sana pula ia kembali ke Samaria. Dan 42 orang itu mati, anak-anak itu mati semua, dan dicapik-capik oleh beruang. Saya tanya, beruang itu ada? Ada. Lu kok bisa beruang waktu dikutuki anak-anak itu oleh Elisa? Demi nama Tuhan. Apakah Elisa yang memerintahkan beruang datang? Jawabannya tidak. Dari mana beruang itu datang? Kita nggak tahu. Dari mana kok bisa datang beruang itu? Dan beruang itu sebesar apa bisa malam 42 anak ini? Pasti besar sekali, gede sekali. Dan kok bisa 42 anak ini nggak bisa lari? Saudara. Dan saya percaya, saudara. Mereka nggak mungkin bisa lari. Karena itu di daerah mereka keluar, beruang itu ada di sana. Itu daerah perbukitan. Mereka mau naik bukit silakan, akan turun lagi. Jadi waktu pintu keluar masuknya dan beruang itu ada di sana, anak itu nggak bisa melarikan dari semua, dicapi-capi habis mati semua. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan itu mencintai para hambanya. Tuhan itu sangat menyayangi hambanya. Asal kamu taat berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala ancaman, cemooh dan semuanya, saudara, enggak ada masalah dengan para hamba Tuhan. Tetapi kita tahu bagaimana Elisa dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan bukan hanya anak-anak Israel, bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel, semua juga dihalau dengan kuasa pengurapan Elisa. Dan kita hari ini juga diberitahukan oleh Tuhan bagaimanakah hal ini semua berkaitan dengan kemenangan
yang Tuhan berikan pada kita, Saudara. Kita tidak boleh mengklaim seperti orang-orang nabi-nabi yang Kenneth Copeland. Tapi kita bisa memberitahukan pada Tuhan bahwa pada masa itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan itu. Dan tidak pernah berubah. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, keberanian dalam hati kita tidak pernah berubah. Orang-orang dipakai Tuhan akan sama. Elia manusia sama seperti kita. Kalau Elia dipakai Tuhan bisa, Engkau pun bisa dipakai Tuhan. Dan sama semua, Saudara.